Sasa. What the lesson today? The lesson today is Nahu, Sorof, and Arabic language. Okay, come on, go to the class. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Nasr Sunnah adalah sebuah pondok yang dikelola di bawah naungan Yayasan An-Najiyah Madiun yang beralamatkan di Jalan Koperasi nomor 68 Banjarjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2000 Masehi. Visi dari Pondok Pesantren Nasr Sunnah Kota Madiun adalah menyelenggarakan syiar Islam dengan hikmah sebagaimana pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah, melalui pendidikan yang berkualitas, media dakwah, dan kehidupan sosial untuk melahirkan generasi berilmu yang tumbuh dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Soleh. Adapun misi dari Pondok Pesantren Nasr Sunnah adalah menanamkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, beribadah, berakhlak, dan beradab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menumbuhkan kecintaan untuk membaca, menghafalkan, mengkaji, serta mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian membentuk karakter yang mandiri, percaya diri, berani bersaing, serta semangat dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga mencetak generasi ilmiah yang kreatif, banyak memberi manfaat dan senantiasa berusaha istiqomah mengikuti dengan baik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza huwa waqtu munasib izhab ila as-suqi ya Hasan. Innani antadhiruka mundu sa'atin waqad a'dadtu waraqatan wa katabtu fiha kullu ma yahtaju shira'uhu. Maza turidu an tastari? Sarana dan prasarana yang ada di pesantren ini di antaranya ada masjid, ruang kelas, dan lapangan olahraga. Program yang dikelola oleh pihak pesantren RA, yang ini merupakan pendidikan jenjang setingkat TK. Kemudian Salafiyah Ula, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat SD. Yang ketiga Salafiyah Wusta, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat SMP. Dan yang keempat adalah Salafiyah Ulia, yang merupakan jenjang pendidikan setingkat SMA dengan program IPA dan IPS, putra maupun putri. Program yang diselenggarakan di pesantren ini menitikberatkan pada pelajaran-pelajaran diniyah, mulai dari menghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan materi-materi diniyah yang berbahasa Arab tanpa meninggalkan pelajaran-pelajaran umum, serta memiliki kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya adalah taekwondo, robotika, dan tata buka. Semoga langkah kami Pondok Pesantren Nasr Sunnah dalam rangka mencetak generasi yang soleh dan solehah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.